Hello guys, kembali lagi bersama gue di Kentang GameSpot. Dan pada video kali ini, gue akan menunjukkan ke kalian game Battle Royale yang dapat kalian mainkan di PC Kentang kalian, yaitu Realm Royale. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengetahui dan juga pernah memainkan game ini, karena game ini sudah dirilis sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi pasti banyak juga dari kalian yang tidak mengetahui apa-apa tentang game ini, karena game ini memang tidak se-hype game-game Battle Royale terkenal lainnya. Selain itu, game ini juga masih berada di tahap beta, yang berarti game ini masih belum full release. Sehingga, jika kalian menemukan banyak bug atau kontrol yang terasa agak kaku, maka harap dimaklumi. Dan buat kalian para pecinta game Battle Royale seperti PUBG, Apex Legends, COD Warzone, dan selainnya, tapi kalian gak punya PC yang memadai untuk memainkannya, maka game ini dapat kalian jadikan pelampiasan sebelum membeli PC yang baru. Kenapa? Karena game ini benar-benar Kentang friendly banget. Ya, seperti gue bilang, game ini benar-benar dapat kalian mainkan bahkan di PC atau laptop Kentang sekalipun. Berikut ini spesifikasi minimum untuk dapat memainkan game ini secara lancar. Seperti game Battle Royale pada umumnya, kalian dapat memainkan game ini bersama teman-teman kalian. Ada mode solo, duo, dan squad. Dan ini dia keunikan dari game ini. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelas, di mana masing-masing kelas memiliki kekuatan serta kelebihan masing-masing. Di antaranya yaitu Warrior, Hunter, Assassin, dan Mage. Di dalam game Realm Royale ini, kalian akan disuguhkan dengan berbagai fitur menarik yang berbeda dari kebanyakan Battle Royale pada umumnya. Berikut ini beberapa fitur menarik yang akan kalian temukan di dalam game Realm Royale. Yang pertama, kalian akan disuguhkan dengan berbagai macam senjata yang tidak ada pelurunya, alias unlimited. Ya, di dalam game ini, kalian tidak akan kerepotan lagi untuk mencari peluru dengan senjata yang cocok. Karena semua senjata yang ada di dalam game ini tidak memerlukan peluru lagi. Yang kedua, kalian dapat menunggangi kuda. Di dalam game ini, kalian dapat menjelajahi tempat yang jauh lebih cepat dengan menggunakan kuda. Dan uniknya, kalian tidak perlu lagi mencari kudanya. Karena hanya dengan menekan satu tombol, kalian sudah dapat langsung memunculkan kudanya dan langsung menungganginya. Dan fitur menarik yang ketiga adalah sistem respawn-nya. Tidak seperti game Battle Royale pada umumnya yang respawn dengan terjun dari langit. Bukan terjun yang begini. Realm Royale ini, kalian akan respawn setelah menjadi ayam. Dalam game ini, setelah nyawa kalian habis, kalian tidak akan langsung kalah. Tetapi, kalian akan berubah menjadi ayam. Dan ketika kalian menjadi ayam, kalian memiliki beberapa detik sebelum akhirnya kalian akan kembali menjadi manusia. Ketika kalian menjadi ayam, kalian diharuskan untuk lari dan bersembunyi agar tidak benar-benar terbunuh. Atau kalian juga dapat menyerang musuh kalian jika kalian pikir nyawa musuh kalian tinggal sedikit. Fitur menarik selanjutnya, kalian dapat membeli senjata dan juga barang-barang lainnya. Fitur ini mirip dengan sistem uang yang ada di dalam game Call of Duty Warzone. Di game ini,
Kalian dapat membeli senjata, health dan armor, serta kekuatan sesuai masing-masing kelas yang tadi udah gue sebutin. Dan untuk mendapatkan uangnya, kalian dapat mencarinya di kota-kota yang tersebar di seluruh map. Atau kalian dapat menjual barang kalian dengan menekan tombol X. Dan masih banyak lagi fitur-fitur menarik yang akan kalian temukan di dalam game Realm Royale ini. So, apakah kalian tertarik untuk mencoba memainkan game ini di PC kentang kalian? Silahkan berikan komentar kalian di bawah mengenai game ini. Apakah game ini lancar untuk dimainkan di laptop kentang kalian? Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel ini. Biar channel ini semakin berkembang dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.